arcoiris, orisea lindo, también, orisea linda, let's cooking. Okey, hari ni saya nak buat untuk kuah sup. Makan dengan nasi kan sedap kan, ada macam kuah sup bersup-sup. Sup kosong lah, sup bodoh. So saya ada dekat sini Tesco dia punya sardin ni macam ni eh. Ni sardin dengan in the sunflower oil. Dia dengan minyak apa bunga matahari. Saya beli dua tin kecil eh. Tapi saya pakai satu je lah sebab saya nak buat sikit-sikit untuk dia punya stok ikan dia. Ya. Yeah. Ini satu 50 sen je ni, 50 pence ya. Yeah. Mix veggie dalam tu dah siap dah semua, mix veggie kita. Ini 1 pound, ini 1 pound. And untuk kita punya flavor kita gunakan mi segera punya sunchat dia, dia punya perasa dia. Kalau ada pakai Maggi yang untuk chicken flavor, kita ambil dalam dia tu kita masukkan. Kalau tak ada belilah apa-apa ya. Untuk dia punya rasa. Tambahkan dengan cube vegetables, no, satu pieces, okay. Dan ni yang telur ni biarkan. Yang ini dengan tomato sauce, dia macam sardin biasa, sardin dekat Malaysia tu yang dengan tomato sauce. Yang ini saya beli dua, tapi saya nak perahkan. Okay, kita nak makan dia mentah-mentah dengan nasi, kita perahkan dengan limau je, potongan bawang, potongan cili. Pernah makan tak macam tu? Dan jangan lupa letakkan sedikit tomatoes and irisan bawang putih, garlic, ginger dan juga bawang untuk ada rasa, okey? Garam dan gula, okey? Jangan lupa. Kita dah buka dia punya dalam dia macam ni eh. Kita punya makara dengan minyak sunflower kita masukkan ya. Yeah. Masukkan dia punya sardin ni. Sardin ni ada dua ketul banyak juga eh. Okey. So kita masukkan banyak, bukan dua ketul, tiga ketul juga eh. Okey. Nampak ni kita punya sardin kita ni, kita lecek-lecekkan dia. Ya, supaya dia akan memberikan flavor kepada kita punya kuah sup kita. Ni memang sedap eh. Makan macam ni je pun dah sedap. Dan kita masukkan bawang yang telah kita hiris tadi tu, kita masukkan bawang dan tomato sikit lah untuk ada rasa tomato sikit. Dan kita masukkan Maggi punya powder tu kan. Powder Maggi chicken tu sebab dia ada MSG dalam tu eh. Ha, baru dekik kita orang Malaysia kan masak kena letak MSG baru sedap kan. Dan saya letakkan honey ya. Kita masukkan honey sikit. Madu untuk rasa manis kepada kita punya kuah sup kita. Sikit je, jangan banyak. Masukkan garam sikit. Garam tak payah beli sebab di hotel ada garam. Kita masukkan apa? Garam. Ya. And then kalau you nak masukkan cube vegetable pun boleh. Saya masukkan kemudian. Saya nak rasa dulu kuah ni dulu. Ya, yeah. So kita masukkan air panas eh, hot water. Kita tuangkan secukupnya. Ha, berasap-rasap eh. Adukkan dia merata. So kita masakkan dulu ya. Yeah. Kita masakkan dulu sampai dia jadi stok eh. Stok ikan sup yang sedap eh. Baru kita masukkan kita punya vegetable kita tadi eh, mix veggie kita. Untuk kita makankan dia kuah bersup-sup, bersup-sup eh. Seger di waktu-waktu sejuk macam ni eh. Kita cover up. Ha, jangan lupa kita letakkan sedikit white pepper. Lupa nak masukkan tadi. Masukkan sedikit white pepper eh. Lada putih. Baru dia rasa sup. Ni bagi dia menggelegak dulu. Bagi dia mendidih. Sebab ni pakai slow cooking eh. Masak dengan direne slow-slow ya, sedap eh. Sementara nak menunggukan sup kita masak, saya nak makan ulam ya, macam kita nak buat makan mentah-mentah. Kita nak makan mentah-mentah sardin ha. Jadi kalau kat luar negara ada nasi cukup untuk kita makankan sardin ya. Sardin ni memang dah masak eh. Jadi kalau kita nak tu kita boleh ya, kalau anda takut nak makan dia mentah-mentah, you boleh steamkan dia lah eh.
Okey, mau letakkan air panas, masukkan air panas macam ni. Lepas tu letakkan dia air air panas kat dalam ni supaya dia steam lah, supaya dia masak eh. Tapi saya tak payah lah. Sebab kita nak makan mentah-mentah macam tu. Kat hotel ni tak ada mesin pemotong, tak ada apa, kita masukkan je eh. Pakai tak ada mangkuk eh, masukkan dalam ni je. Kita masukkan kita punya hirisan bawang merah dan juga cili eh, untuk rasa pedas. Kita potongkan kita punya lemon. Potongkan kita punya lemon untuk kita perahkan pada kita punya sarden makarel kita. So kita bukakan sarden kita. We open it our sarden kita. Yeah, our sarden nampak tu. Macam kat Malaysia punya sarden kan, dengan tomato sauce kan. Macam sarden kita beli kat kedai tu kan. Okay, dan kita tuangkannya. So, kita punya sarden kita dengan bawang. Dan satu pesan. Ya, satu tin ni cukup lah eh. Tak payah banyak eh. Besok pagi kita boleh buat lagi eh. Okay. So, kita perahkan kita punya lemon eh. Lemon kita perahkan eh. Perahkan supaya dia masak eh. Dia masak dengan sendirinya eh. Macam ni je. Very simple dan sedap rasa dia. Okay. Kita gaul-gaulkan dia lah eh. Ini kita gaul-gaulkan dulu. Gaul-gaulkan dia sebati. Okay. Macam tu je eh. Alright. And then kita perahkan lagi limau. Ya, yeah, perahkan lagi limau. Memang dia ada rasa masam-masam tapi sedap eh. Makan dengan nasi putih. Panas-panas dia dah sedap. Okay. So, sekarang ni kita punya sarden kita dah kita perapkan dulu. Bagi dia marinate dulu. Ya, 5 minit macam tu. Lepas tu baru kita makankan dia. Oh, you all tahu tak ni buah apa? Ini nama dia buah raspberry eh. Raspberry fruit eh. Buah raspberry. Diorang main petik je tau. Diorang bagi air banyak. 3 pieces. Dia tumpuk-tumpuk je. Ini kalau dekat Melaka ke dekat Malaysia kan, nak beli satu pack ni pun dah berbelas-belas ringgit kan. Betul tak? Ini dia bagi percuma je, main petik-petik je. Ini kalau kalau rajin boleh jadikan dia jam, boleh jadikan dia benda nak raya Christmas ni boleh jadikan dia pie ya. Tapi kita makankan dia je macam ni. Kita makankan dia macam ni, nampak ni. Walamame ya. Sedikit tidak masam tak? Ya, sedikit tak masam eh. Tak. Ini dah mendidih. Dah jadi dah kita punya sup kita. Ya. Apa ni? Dia punya kuah sup dia sedap gila eh. Sekarang kita masukkan kita punya veggie kita. Masukkan semua. Ya. Alright. Walau mame. Punya sup dia eh, bercampur dengan sayur-sayur eh. Kita buat sup sayur. Tak payah pakai ikan bilis, kita pakai rasa daripada sardin tu eh. Cuba kita rasa dulu. Sementara menunggu dia punya keluarkan jus dia punya sayur-sayur tu, kita rasa dulu. Walamame you all, sedapnya. You kena cuba ni. Kita biarkan, kita renehkan dalam 5 minit, 10 minit sebelum kita makankan dengan nasi. Okay, bagi dia sayur tu tak payah bonyok sangat lah. Tak payah pelembik sangat sayur tu. Okay, sekarang ni kita punya sup kita nampak ni. Our soup is the cook already. Dia dah masak. Ni kita dah slowkan nampak tu. Kita makan sup sayur je macam ni eh. At least kita ada makanan yang berkuah-kuah juga kan. Okay. Sedapnya you all. Oh alam mame. Kita tutupkan dulu sebab takut dia terlampau panas. Okay. Alam mami, ni dah jadi lembik sangat eh. Dah terlampau lembik.
Dia punya sayur-sayur dia dah agak bonyok sikit lah sebab lambat kan. Panas. So hot. Sedapnya you all. Dia rasa macam kita buat sup ikan. Tapi sup ikan dia dalam dia ada vegetable dan vegetarian. Vegetarian pula vegetable. Very simple to make it but taste so good. Because we cook the soup like very simple sebab kita tak banyak makanan yang bersup-sup berkuah-kuah macam ni kan. Orang-orang Malaysia kan suka makan berkuah-kuah macam ni kan. Makan kering pun makan kering juga tapi kalau selalu makan kering kurang kick. Alright. Dan kita makankan dia dengan hari ni sebab tak dapat nasi. Saya turun bawah tapi tak ada nasi. Hari ni diorang bagi kita tadi bagi kentang, hari ni pun bagi pita. Ya, pita dengan cheese dalam tu ada ada daging. Jadi kita tak boleh makan dengan nasi kalau tak ada nasi. Ya. Jadi kita makankan dia dengan mi, roti dan juga kentang goreng. Kan dengan kita punya apa nama ni? Sardin yang telah kita perapkan dengan lemon. So kita kena makankan dia pakai tangan dia. Makankan pakai tangan tau. Makan macam monyet kat pokok tu kan. So kita letak kat sini. Kita gaulkan dia dengan mi, dengan roti. Gosh. Nah, apa juga kita makan menu-menu yang lazat kan di menu-menu yang simple lah, menu-menu orang miskin di apa ni di London. Okay, ini kita gaulkan merata macam ni. Dia punya makara dia tebal tau, makara dia tebal. Lepas tu jadi isi dia isi je. Ni kalau ada nasi lagi sedap lah. Tapi kalau tak ada nasi, kita makan dengan mi. Ni segera. Potongkan kentang. Kentang. Dan juga roti. Kita potong tipis-tipis. Sedap ni. Kalau you all dekat Malaysia, dia buat resepi macam ni. Kalau tengah-tengah malas nak masak, tengah-tengah malam buta ke, ya, yeah, nak makan cepat, you buat je macam tu. Macam ni, very simple. Dan sedap. Ditambah lagi dengan kita punya sup macam. Makan macam ni tidak menggemukkan. Cuma takut gout lah kan sebab dia yang sardin dan juga ikan kan. Ikan makarel dengan dia punya masih panas kan sebab kita pakai piuk macam ni. Dia panas tau, dia menyerap sebab dia pakai piuk tanah kan. Wow, delicious. You kena cuba I punya resepi. Maklumlah, orang pandai memasak kan. Kau campak kat mana je, otak dia bergeligi. Sebab kita dah banyak masak tau. Dah banyak menu-menu saya dekat dalam YouTube tu dah beribu-ribu. Jadi kau tercampak kat mana sekalipun, kita kena fikir kena rasa, kena fikir macam mana kita nak memperbagaikan menu tu jadi sedap . Dan kita dekat London tak jumpa MSG . Tak ada MSG. Jadi kalau kita dah biasa masak menggunakan MSG, jadi kita akan cari kat mana . Di mana yang kita boleh dapatkan MSG di London. Jadi menggunakan
Maggi tu, Maggi. Ya, yeah, Maggi ni, Maggi mi, Maggi mi ni. Tapi jangan ambil perisa kari sebab perisa kari tu dah ada rempah kari. Dia ambil perisa sup. Jadi, kalau perisa sup tu you masukkan dekat apa-apa masak gulai ke, ha? Masak apa ke, ya? You nak masak gulai ke, you nak letak apa-apalah. Sebab dia cuma perisa ayam sup. Jadi, dia tak akan merencatkan rasa kepada kita punya sup kita. Ataupun you nak masak sup apa ke. Kalau you nak buat yong tau fu pun, you boleh pakai perencah tu. Sebab dia ada MSG, tinggi MSG lah. Jadi, barulah macam ni dah orang-orang ASEAN kan. Masakan di sini semua sedap-sedap. Cuma kadang-kadang sometimes kita nak dah biasa dengan masakan makanan kita kan. Jadi kita nak, kalau saya suka yang ada sup-sup macam ni lah. Makan apa ke macam kena hirup kuah sup. Sebab bila saya hirup kuah sup, badan saya akan cepat berpeluh. Dia saya akan berjura-jura-jura makan berpeluh-peluh macam tu kan. Sebab saya tak boleh minum wine. Saya kan dah buat operate apa ni, gastric bypass. Jadi saya tak boleh minum wine. Kalau dulu saya suka minum wine. Jadi kalau minum wine musim sejuk tu, badan kita bagus tau. Orang orang Mak Sari kalau dia orang makan, dia orang makan bersulamkan wine. Tapi oleh kerana saya kena kurangkan wine, sakut perut saya ada masalah perut kan. Jadi kita makan bersup-sup macam ni. Supaya badan kita berpeluh-peluh. Dan sedap. Sardin dekat sini murah kan? 50 pence. 50 pence sebab banyak kan? Banyak dalam listrik. Tapi yang kecil lah. Tapi dalam dia 50 pence. Ada 3 ketul. 50 pence tu maksudnya 50 sen. Beginilah hidup di London. Menjauhan. Berani mati sampai di London. Tak apalah you are. Yang penting kita mencari kebahagiaan yang kita nak. Kita hidup kat dunia ni sekejap je. Ini tak lama. Esok lusa pun kita akan pergi juga. Kita akan meninggalkan dunia juga. Jadi sebelum kita meninggalkan dunia tu, biarlah kita membuat pilihan yang tepat pada hidup kita. Supaya kita dihormati, disayangi. Jangan orang lain je boleh kahwin. Orang lain je boleh bahagia. Boleh ada family. Boleh ada masa depan. Kebanyakan mereka-mereka yang LGBTIQ dekat Malaysia tu. Sementara kita nak cerita tu, kita ambil lagi. Nampak ni. Ya. Dia memang sedap. Dia rasa masam-masam dan dia masak sendiri. Kita gaulkan dia dengan nasi. Bukan nasi lah. Kita gaulkan roti campungan mi kat sini. Sebab kalau kita tengok kawan-kawan yang dekat Malaysia, yang mereka waktu tua mereka susah. Kalaupun mereka ada duit berkepuk-kepuk, kena BSP, diorang kerja swasta, tetap juga mereka tidak mencapai kebahagiaan yang yang sebetulnya menjadi sebagai seorang manusia. Fitrah kita sebagai manusia apa? Kita kita punya hak kita sebagai manusia, maksudnya hak fitrah sebagai manusia mesti kena makan, minum, tidur, berkongkek, ada keluarga, ada bekerja, tempat tinggal, pakaian. Itu semua benda-benda yang keperluan-keperluan asas yang memang setiap manusia membutuhkan itu semua. Ya. Jadi kebanyakan kalau pondan-pondan yang kawan-kawan saya lah, ya, ada mereka yang dah tua, diorang tumpang hidup dengan keluarga mereka, ya, dengan adik-beradik mereka, diorang tumpang rumah adik-beradik mereka, ada yang duduk menyewa
pun nak bayar sewa pun tak mampu. Lala bertobat macam Abang Mat kan. I dah insaf nak buang titik semua. Terus tu. Jadi faktor keadaan yang membodohkan mereka, yang menindas mereka teruk-teruk. Sedangkan kita hidup kat dunia ni, ya. Let's stop. Kita hidup kat dunia ni bukannya manusia yang kena tentukan. Ya, bukan manusia yang kena tentukan I nak kongkek dengan siapa, I nak pakai baju apa, I nak makan apa. Tetapi kerana kepercayaan agama goblok. Saya memang tak boleh ya. Kalau saya ingat saya macam rasa macam hak cuy ya. Kan? Kalau Tuhan dia ada lah kan. Ya? Kalau Tuhan dia aku nak hak tui muka Tuhan dia. Dia punya rasul dia yang pedofil tu. Yang pedofil kahwin janda-janda tu kan. Nak banyak anak dara dia kahwin dengan budak kecil. Lepas tu budak kecil tu dikongkek daripada kecil mandul terus. Macam tu dia boleh percaya jadi rasul. Tuhan bodoh mana yang menganggap dia sebagai rasul tu. Mana ada rasul yang kahwin dengan budak kecil. Lepas tu kahwinnya janda-janda. Memalukan betul. Padahalnya janda tu haram tau. Zaman dulu janda-janda tu harus direjam sampai mati tau. Kalau dah janda ke duda ke kahwin lagi, dia boleh gilakan dengan mak janda. Alasan dia apa tau? Alasan dia konon-konon nak membantu perempuan-perempuan. Hello, zaman sekarang ni mak janda ke perempuan tak perlu dibantu. Dia orang pun boleh hidup bahagia. Yang penting dia orang ada kerja, dia orang ada rumah, dia orang kereta, dia orang ada duit dia orang sendiri. Ha, lesbian-lesbian tu tak mengkonik ni kat situ kan. Kan dia dengan tak malunya nak menghukum LGBTIQ. LGBTIQ tak boleh kongkek. Better kau jadi babi tu lagi bagus sebab babi tu boleh berkongkek hari-hari. Dia nak kongkek kena ikut kepala otak dia. Aku ada pipik ni, kau kena wuduk pipik aku gitu kan. Padahalnya geboy-geboy nampak pipik mengkunyit tak bangun-bangun gitu. Mutah. Dia boleh perasan. Kan? Dia boleh perasan yang semua manusia ni kalau berkongkek kena ikut kepala kepala Nabi dia yang goblok tu kan. Yang gila mak janda. Dah semua dia dia punya agama dia gila mak janda kat situ kan. Lagu saya tak malu lagu orang Kristian nyanyi lagu puji-puji mak janda ke. Malu gila. Dia macam nyanyi aku puji-puji mak janda. Saya kalau jadi perempuan jadi janda kena puji-puji macam tu aku hempuk kepala dia terus. Malu. Tahu. Tahu, malu. Jadi perempuan malu kalau cakap macam tu. Sebab kalau aku tengok muka pondan, aku tengok muka gay boy kat situ, terpinga-pinga kau nak puji-puji mak janda kat situ kan. Ha? Ha? Kalau cakap dengan Mak Salih, Mak Salih ke kita orang ke nak suruh puji kahwin dengan mak janda, betul semua semua lelaki-lelaki kat dunia tonggeng jubur kat situ kan. Ha? Kahwin dengan mak janda, semua lelaki tonggeng-tonggeng. Semua buka seluar, semua tonggeng tunjuk jubur kat situ kan. Dia bukan faham maksud cakap apa kat situ kan. Daripada kahwin dengan mak janda, betul kau bagi jubur. Lelaki ada jubur kan. Jubur tu lagi sedap daripada pipik mak janda. Kau boleh cerita-cerita macam tu tak malu ke? Ha. Sebab tu Tuhan pelihara manusia-manusia kat dunia, apa ni, rasul-rasul dekat dunia ni tak ada yang kahwin janda. Adalah yang kahwin janda macam, tapi dia bukan kahwin janda sebab dia memang nak kahwin janda macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu kahwin dengan janda. Tapi dia kahwin janda tu, yang Siti Sarah tu, dia nak selamatkan Sarah tu daripada Fir'aun, di tangan Fir'aun. Dia stop.
Dan sebab tu Tuhan tak bagi dia ada anak sampai dia dapat anak Ishak kat situ. Ismail dan Ishak. Itu besi agama Islam tu ditukar cerita tu kan. Ishak dengan Ismail tu kan. Tak percayalah aku agama dia. Ya. Takkan kau nak cerita pasal Nabi Ibrahim seorang je? Dan berpoligami pun dia kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu tidak berpoligami dengan Siti Hajar tu, Hagar tu, sebab Nabi Ibrahim zaman dulu kalau perempuan dia ada gundik tau, dia macam gundik. Zaman dulu ada gundik, ada hamba. Jadi Siti Hagar tu merupakan hamba ataupun pembantu kepada Sarah. Jadi dia bagi je lah, main je lah. Tak apa, tak ada istilah perkahwinan, tak ada istilah ijab kabul dinikahkan, tak ada. Bila masa pula dia berpoligami? Lepas tu, Siti Hagar tu ditendang pergi ke Mekah. Duduk kat Mekah tu. Kalau isteri dia, kenapa dia nak halau isteri? Kenapa dia nak buang Ma'il tu? Understood? Awak kalau berpoligami mengikut agama awak, awak buang ke bini pertama, dapat bini kedua, bini kedua tu katalah hamba orang kulit hitam, kau pergi buang jauh-jauh, pergi hantar ke Indonesia. Apa? Faham. Jadi untuk agama Kristian, yang pertama kitab Bible tu, kitab Torah tu, wanita yang telah menjadi janda atau menjadi lelaki yang menjadi duda tu haram berkahwin lagi. Hukumannya dia harus direjam sampai mati. Tapi oleh kerana zaman sekarang dah moden, tak ada lagi. Biasa. Kecuali wanita yang kematian suami, dia boleh kahwin lagi. Ataupun suami yang kematian isteri, dia boleh kahwin lagi. Kalau tidak, tak kahwin sekali. Kahwin satu untuk selama-lamanya. Kalau ikut betul-betul lah agama Kristian lah. Tapi zaman sekarang dah moden. Jadi diorang boleh kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin cerai. So bila diorang boleh kahwin cerai, kahwin cerai, kenapa LGBTIQ tak boleh kahwin? Sebab dia orang pun harus direjam sampai mati juga kan. Tapi agama Kristian ni kita bukan menilai orang tu melalui dosa dengan pahala yang menentukan masuk ke dalam syurga tau. Dosa pahala is nothing. Itu hanya Tuhan mengatakan okay, yang ni dosa, yang ni pahala, macam tu. But bukan benda tu yang menentukan masuk ke dalam syurga. Kalau dia banyak dosa sekalipun, hidup dia kat dunia macam kenyang kan. Walaupun hidup dia dekat dunia banyak dosa sekalipun, confirm dia masuk syurga juga. Cuma syurga tu dia ada terbahagi kepada tiga. Syurga kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Kalau kau hidup kau kat dunia tu banyak dosa berkepuk-kepuk, takkanlah kau nak duduk kelas pertama kan? Kau banyak hutang kat situ kan? Jadi kau duduk kelas ketiga. Kau tak akan masuk ke dalam syurga untuk selama-lamanya. Hanya dua perkara je. Pertama, kau bunuh diri. Yang kedua, kau bunuh orang. Kalau bunuh orang masa peperangan, tak apa. Sebab waktu peperangan, Tuhan Yesus kata, jika orang telah mengangkat pedang, maka kita kena sediakan pedang juga untuk melawan kepada mereka. Kan? Tapi kalau kau bunuh orang suka hati kau ataupun kau bunuh diri, itu memang tidak akan masuk ke dalam syurga. Walaupun kau punya pahala kau, amal-amal kebaikan kau berkepuk-kepuk, berkepuk-kepuk. Simple kan agama Kristian? Sayang tak Tuhan dekat manusia? Dia bukan macam agama kau. Sikit salah, terkentut masuk neraka. Hanya terkentut masuk neraka. Hah? Lepas tu? Nak puasa, tak kasih makan, tak kasih minum. Apa jadi Tuhan tak kasih makan, tak kasih minum, tak kasih kongkat?
Tuhan apa? Apa kita nak ada Tuhan kalau apa-apa semuanya macam penderitaan, siksaan, nak masukkan orang dalam neraka, nak siksa orang. Bodoh je jadi Tuhan. So, berhenti je jadi Tuhan. Kalau setakat jadi Tuhan, tak boleh bagi kebahagiaan. Tak boleh bagi hospitality kepada manusia. Apa dia nak cipta kalau setakat nak masukkan neraka? Understood? Sebab tu kenapa ada beberapa negara Inggeris macam Australia, orang yang membunuh orang itu tidak di dia tidak akan bunuh balik ataupun digantung sampai mati ataupun dibunuh balik. Sebab untuk agama Kristian, orang yang membunuh orang itu dia memang dah confirm masuk neraka. Dia tak akan masuk ke dalam syurga. Jadi kenapa kita nak hukum lagi dia dekat dunia untuk dia dibunuh? Sebab bila dia dah bunuh orang, maksudnya dia memang confirm, dia memang tiket dia pergi ke neraka ke situ. Faham tak? Jadi kita tak payah hukum dia mati kat situ sebab dia memang dah confirm pergi neraka. Tapi apa yang kita kena buat ialah kita penjarakan dia sampai dia kojol, sampai dia mampus kat situ. Ha, tapi dia boleh hidup lah, dia boleh meneruskan hidup dia. Ha, kesian juga kan, makanya jangan bunuh orang, jangan bunuh orang, jangan bunuh diri. Kalau you tak suka macam mana pun, you tinggal je, jangan nak bunuh-bunuh orang, jangan nak gaduh sampai nak bunuh orang. Ya? Ha, very simple tu namanya Tuhan tu pengasih lagi penyayang. Bukan agama kau, berjilbab, 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 gila kunik. Ha? Lalas, berzina, berzina buat anak haram lagi melacur ke buah pokok kelapa sawit. Lepas tu bunuh. Ha? Anak tu dikeluarkan daripada rahim dia kan. Tu berjilbab tu, untuk apa nak berjilbab macam tu? Orang kalau berjilbab ni perempuan yang suci, yang duduk kat dalam gereja, yang kita sebagai lelaki jumpa dia, kita malu, kita menghormati dia. Attitude orang yang bertudung tu macam mana? Ha, ini tak ada. Attitude orang bertudung macam Masih Dayu. Ha? Bagi komen, maki-maki, marah-marah, herdik-herdik kat situ kan. Ha. Sebaik bukan aku yang masuk pertandingan tu kan. Kalau aku yang masuk pertandingan tu, kan, dia nak herdik-herdik, aku buka selipu aku, kasut, macam Abang Azwali katakan, ambil kasut aku buka, pum, aku baling kat muka, ketepek terus kat situ kan. Ha, kau nak panggil polis, kau panggil lah. Ha, kau cakap orang London baling kau dengan kasut kat situ ya. Ha, understood? Orang London baling dia dengan kasut kat situ ya. Kau nak lawan, kau nak saman-saman lah. Kau rasa dekat London kau boleh terpekik terlolong maki orang, herdi orang macam tu je? Kalau salah sekalipun kau tak ada hak nak tengking aku, nak malukan aku, nak jatuhkan maruah aku. Ha, macam tu. Tu namanya orang-orang bertudung dekat dunia. Ha? Dekat dalam gereja tu tak pernah aku dengar terpekik terlolong. Apakah tudung ni? Malam-malam isap kunyit. Lepas tu malam-malam kangkang tunjuk pipik kat laki. Ih, coy. Ha? Ada satu cerita yang nak cerita kat you. Kawan I dekat Kanada, dia memang pelakon filem porno. Pelakon filem porno lah, lelaki. Konik dia besar. Konik dia besar. Lepas tu muka dia memang handsome gila lah. Semua gebo-gebo berair tengok tengok dia bogil ke. Dia selalu online dekat TikTok. Kan? Berair kunik, berair jubur, berair puki. Kalau ada puki kat situ, tengok muka dia memang dengan kunik dia yang besar, yang mantap kat situ kan. Oh my god. Kan bila dia buat adegan dia sendiri, aku pun sama-sama sekali kan. Ha, aku pun handjob tu kat situ kan, sama-sama dengan dia kan, memang memang terlampau handsome. Rupa-rupanya bila dia online, ada wanita-wanita Islam yang berjilbab menonton dia, menonton dia, dan dia bagi komen lah, bertaubat lah, apalah semualah, dia cakap macam tu lah kan, untuk something like that tu. Bila dia cakap macam tu, and then pelakon filem porno ni pick up kat kotak tu, bawa dia ni atas, masukkan dalam kotak. Sekali tengok, perempuan berjilbab kau, berjilbab perempuan macam perempuan Arab-Arab gitulah kan, muka dia berjilbab. Boleh dia nak bercakap dengan pelakon filem filem porno, pelakon-pelakon porno. Ha? Dan ni apa tau? Yang lelaki tu cakap apa? Dia kata, "I'm sorry," because dia kata saya orang Kanada, okay? Dia orang Kanada, it's okay. You tak suka, kenapa you pergi tuntun kat situ? Lepas tu berjilbab lagi. Ha? And then kita tengok lelaki pelakon porno tu
turunkan, tutup terus kat situ. Apa ni, block dia kat situ. Tu malu kat situ kan, bertudung. Tapi tengok filem, filem lucah. Lepas tu nak bercakap dengan lelaki-lelaki yang pelakon filem porno. Lepas tu ada hati nak kokonan. I nak menasihatkan dia. I nak suruh dia bertobat. I nak suruh dia kembali ke pangkal jalan. Padahal ni kau tumpang sekaki. Tengok konek dia keberai puki kat situ kan. Pakai jilbab. Better kau macam kat KM tu bagus. Dia sembahyang, sembahyang dengan Tuhan. Pakaian, kita jadi diri kita sendiri. Ya. Sebagai seorang perempuan, kalau dia, katalah dia, dia cakap mencarut-carut ke, ataupun dia dia jual produk dia macam tu, orang pun tak segan silu kat dia. Dia orang pun tak ada kata, lelaki-lelaki pun nak berseluruh dengan dia, ha? Nak cerita apa pun, kita santai-santai, ya, santai-santai. Ha. Ini kau berjilbab, lepas tu kau nak, orang orang lelaki kalau tengok perempuan berjilbab, masalih-masalih tengok perempuan berjilbab, dia rasa malu pada diri dia tau. Dia rasa hormat, respect. Rupanya perempuan berjilbab, tengok filem porno lagi, tengok pelakon filem porno lagi kat situ. Munafik, itu namanya munafik. Orang-orang yang munafik. Neraka tempat kau kekal abadi kat situ. Baik kau buka tudung kau tu, kau pakai seksi-seksi. Lagi-lagi kau kan perempuan, kau memang nak kena sentiasa nampak cantik supaya lelaki pandang muka kau, supaya lelaki berselera tengok muka kau. Lepas tu kau buat rambut kau lawa-lawa, kau make up lawa-lawa, kau pakai seksi-seksi. Lepas tu itu yang namanya perempuan. Nanti you all masuk neraka, tak bahagia. Eh, kau ingat kalau kau perempuan pakai tudung kat situ, kau bahagia ke kau? Kau ingat perempuan-perempuan yang jadi bosia, jadi sunda tak laku kahwin ke? Ada tak yang tak kahwin? Aku rasa perempuan-perempuan yang menyunda, yang macam macam seksi-seksi, yang sunda-sundel gitu kan? Ha? Yang yang banyak laki bertukar laki, bertukar, itu yang laku kahwin. Yang tak laku kahwin tu perempuan yang berjilbab, yang kokona nak tunggu sebelum diijab kabulkan syariah tetap membataskan, itu yang tak laku. Lepas tu kahwin kena cerai lagi kat situ kan. Tetap lelaki nak cari yang seksi-seksi, walaupun janda, kata dia seksi meletup muka lawa hari-hari kat situ. Tak penat dia cari duit hari-hari kan. Understood? Jadi kesimpulannya daripada cerita I tu, yes, tak guna nak bertudung kalau you munafik. Nak bertudung biar betul-betul. Perkataan perkataan dijaga, perbuatan dijaga. Jangan bertudung sebab kerajaan suruh pakai tudung. Kerajaan bodoh yang menentukan you kena pakai baju apa, you nak bogil ke, ya? Yeah? Ataupun sebab dipaksa suruh pakai tudung. Ha, jangan. Pakai tudung biar daripada hati. Kalau nak pakai tudung, jadi perempuan yang baik. Jadi perempuan yang dihormati. Perkataan yang dilontarkan, pemikiran, apalagi menjadi seorang wanita yang baik. Ha, kalau menjadi seorang ibu, ibu yang baik. Bukannya bertudung tu, I dah berhijrah, dapat hidayah. Oh my God. Hidayah kepala jubung kau. Ha, kalau setakat bertudung, papa mamalang boleh korek-korek pipik ke situ. Ha? Mamalang boleh ingat nak isap konik macam mana kan? Orang kalau bertudung ni, maksudnya dia wanita suci. Faham tak? Wanita yang dibezakan dengan wanita yang kat luar sana tu. Yang ada suami yang pandai isap konik, yang pandai korek-korek pipik, yang pandai cerita pasal seks, yang pandai bergaul dengan lelaki. Orang yang bertudung ni biasanya dia wanita suci. Wanita yang legu, yang 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 mulus, yang macam kalau filem-filem zaman dulu tu, ada filem combat, dia selamatkan gereja. And then dekat dalam gereja tu ada satu birawati. Kalau perempuan lain tu dia dah ajak kongkek tu, dah ajak kongkek, dah ajak berasmara dana, jatuh cinta macam mana. Tapi dalam filem tu aku lupa filem apa, filem zaman dululah, tahun 60-an 70-an. Selamatkan birawati kat dalam gereja masa perang masa tu, dia berdua je. Dia siapkan tempat birawati, birawati tu siapkan makan, pakai untuk dia. Tapi dia tak boleh kahwin, tak boleh sentuh, tak boleh kongkek.
Faham tak? That is the thing, like, agama Kristian tu mengajar wanita bertudung tu macam mana? Bukannya wanita bertudung lepas tu nyanyi kat atas pentas. Hendaklah, hendak ku rasa, yang kat bawah ambil toddy, ambil arak, minum kotok, ambil pil ecstasy, joget. Maksiat kat situ. Mana ada perempuan yang bertudung ni atas pentas terjoget-joget kat situ? Kat bawah penonton-penonton kat bawah tu semuanya, bertogak arak, bertogak toddy. Mana kau tahu kan dia orang datang bertogak toddy, kau cek satu-satu kan. Kawan-kawan aku kalau pergi tengok konsert Siti Nurhaliza tu, kat bawah telan ekstasi. Ambil pil hayal, ambil pil apa-apa, pil kuda ke apa ke kan. Lepas tu bila Siti Nurhaliza menyanyi kat atas pentas bertudung tu, kan ahli neraka berkuat kat atas pentas tu, dia pun berjoget-joget walaupun dia tak joget lelaki dengan perempuan, ataupun dia joget lelaki dengan perempuan kat belakang pentas ke apa ke, tak tahu. Dia berjoget, berjoget-joget, layan tune lah, biasalah kalau dah masuk kan, proses-proses untuk healing-healing. Kan, proses-proses untuk apa ni, bersukaria kat situ kan. Macam pergi ke konsert disco kat situ kan. Balik memantat kat dalam kereta ke kan, dekat tepi-tepi jalan ke kan. Lepas tu tidur mabuk-mabuk kat situ tengok konsert. Is it something that is a thing like you nak banggakan bila you berjilbab? Adakah perempuan jilbab itu tujuannya untuk menjadi seorang penyanyi, untuk dekat konsert, untuk menyuruh orang berjoget-joget, lepas tu berzina, lepas tu berjubak, lepas tu ambil ecstasy, mabuk-mabuk? Is it? Adakah itu yang agama you nampak suruh perempuan bertudung? Itu yang penting you nak nampak dia bertudung. Bukan agama tu melihat, adakah Tuhan itu melihat pakaian seseorang ataupun melihat hati dan keimanan? Understood? Tak guna kalau bertudung ajak orang buat maksiat. Understood? Dialah punca segala maksiat-maksiat tu berlaku, sama ada dalam konsert ataupun selepas konsert. Understood? Kan hari ni cerita perempuan berjilbab pula. Pandangan saya terhadap wanita-wanita berjilbab. Di Malaysia macam tu lah pemikiran kan. Kesian kan dia punya agama dia kan. Jangan kepada wanita Kristian, don't be like that. Yeah? Jesus tak pernah suruh you nak berjilbab. You tak berjilbab pun masuk syurga juga. Yeah? Yang penting, you kenal Tuhan you siapa, you sayangkan Tuhan you siapa, you beriman kepada Tuhan you. Yeah? Kalau berdosa, tidak ada dosa yang tidak boleh diampuni, tidak ada dosa yang tidak boleh dimaafkan. Ada dosa, bersihkan dosa, jadi diri sendiri. Bahagiakan hidup dekat dunia sebab Tuhan bagi kita hidup kat dunia untuk bahagia. Bukan kita hidup kat dunia untuk diseksa atau menderita. Bahagiakan hidup kita kat dunia, bahagiakan juga hidup kita di akhirat. Bahagiakan orang lain akan membahagiakan kita. Kita buat perkara untuk Tuhan, maka Tuhan akan buat untuk kita. Yang terbaik, yang the best thing, Tuhan akan selamatkan kita. Okay? Berkasih sayang sesama manusia. Itu yang penting. Tuhan menurunkan kitab adalah kisah surat cinta. Ya, bukannya surat untuk terkentut masuk neraka. Ya? Understood? Surat cinta untuk semua manusia dekat dunia, tidak kira warna kulit, jantina, berjubung, memantat, berzina, meliwat. Untuk mereka semua berkasih sayang, bermaaf-maafan di dunia. Dan perkara kebaikan ini kita berlatih dekat dunia dan kita akan bawa ke akhirat untuk hidup di dalam syurga untuk kekal abadi selama-lamanya. Itulah motif kita ada Tuhan. Memberikan kita kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Bukan nak tunggu 75 tahun. Mana nak tuntut kemerdekaan berperang mati. Palestin 75 tahun nak tuntut tanah dia. Tak dapat. Tuhan dia tak buat kerja apa pun. Bila tiba-tiba Kristian juga kan, Jesus Christ juga. Okey, kesianlah you all, kesian. Ya? Kita kena buat gencatan senjata. Chase a fire. Kata dekat. Gencatan senjata. Kristian juga yang suruh.
Ya, faham. Terpaksa Israel dengar cakap Kristian tak lama lagi gencatan senjata. Nanti bila dah gencatan senjata, dah aman nanti. Terosin dah fikir ni, duit dah habis ni, duit dah habis ni. Kita macam mana nak dapat duit ni? Kita kena serang. Bila serang, confirm dia akan serang balik. Bila serang balik, jadi semua ni yang bodoh-bodoh ni, yang muka monyet-monyet, negara monyet ni semua okey. Pejihak, pejihak bagi duit kita-kita semua. You menyokong, bukan you menyokong kerana siapa yang salah, siapa yang betul. Tetapi kamu menyokong kerana fahaman seagama dengan kamu. Yang satu, kepercayaan agama. Betul tak? Saya dah terkeluar daripada mulut. Takkanlah kita sesama orang Islam, sesama Muslim, tak boleh bantu orang Muslim, tak boleh sokong orang Muslim. Hello? Hello? Awak nak sokong orang Muslim kerana dia orang Muslim ataupun awak nak cari dia betul atau dia salah? Sebab tu kenapa bila saya pergi daripada Malaysia, you cakap macam mana pun, dia kata kita kena menyokong agama kita. Padahalnya yang salah tu dia. Tapi oleh kerana saya seorang LGBTIQ, saya seorang gay, dan saya bercakap pasal agama Kristian, jadi kesalahan you tak suka, you akan condemn yang itu. Faham? Bukan sebab kerana saya bersalah. Tapi bila saya sampai dekat London, tak ada pula orang kata saya salah. Tak ada kesalahan untuk LGBTIQ. Tidak ada kesalahan apa-apa untuk orang mengikuti agama Kristian. You menyokong orang kerana dia buat laporan seolah-olah macam dia betul. You faham tak? You menyokong dia sebab dia seagama dengan you. Samalah macam kes Palestin. Merogol, membunuh budak kecil, pencerobohan, perampokan. Banyak benda yang berlaku dekat Israel yang teruk-teruk dia buat. Tak ada satu pun yang cerita. Yang you cerita ialah fahaman seagama you sebab dia orang Islam. Kita kena sokong orang Islam. Hello, kalau inilah yang you amalkan untuk you bentuk negara, better you tak payah ada negara, better tak payah ada pengadilan. Kalau setakat nak menjadi mahkamah, nak menjadi hakim, memikirkan kena sokong orang Melayu ataupun kena sokong orang-orang Islam. Understood? Kena faham benda tu. Sekian, terima kasih. Ada kenyap. You kena cuba yang punya resipi ni. Sedap. Ada dekat London, ya? Bukan kat Malaysia. You tak payah